Paguyuban Cibuah beralamat di Kampung Tegal Panjang, Desa Bojongkalung, Kecamatan Nyarindung, Kabupaten Sukabumi. Terletak kurang lebih 20 km dari kota Sukabumi, bertempat di pedesaan yang asri dan jauh dari keramaian kota tidak membuat kampung ini sepi. Paguyuban Cibuah dua kali dalam seminggu pasti ramai oleh jemaah yang tawasul dan tamu yang ingin menjumpai Abah Ade ataupun kepentingan lainnya. Jadi tempat paguyuban selalu ramai dan selalu ada kegiatan. Paguyuban Cibuah didirikan sejak tahun 2015 oleh Abah Ade Kurnia. Abah Ade Kurnia dikenal sebagai sosok tokoh pemuka agama yang mudah bergaul sehingga banyak di antaranya dari kauda sampai yang lanjut usia datang ke rumah Abah Ade. Mereka datang dengan berbagai tujuan, ada yang membutuhkan solusi hidup, usaha, karir, dan sebagainya. Biografi Paguyuban Cibuah. Paguyuban Cibuah merupakan sebuah perkumpulan atau komunitas lintas generasi yang berarti mencakup semua golongan muda ataupun lanjut usia. Mempunyai jemaah atau santri aktif kurang lebih 50 orang dengan berbagai pekerjaannya masing-masing. Dan mempunyai jemaah pendatang yang banyak jika ada acara tertentu seperti manakiban, malam Rabu terakhir bulan Januari, dan tawasul di malam Jumat. Paguyuban Cibuah didirikan karena ingin merangkul masyarakat, khususnya kaum muda agar lebih dekat lagi dengan Sang Pencipta, dan menjalin silaturahmi dengan para anggota paguyuban maupun jemaah lainnya dengan cara yang berbeda. Di paguyuban, para jemaah tidak hanya dibekali dengan doa-doa saja, mereka diajarkan bagaimana cara mendapatkan rezeki yang bermanfaat dan juga cara bersedekah yang benar. Seiring berkembangnya waktu, banyak donatur yang menyisihkan sebagian hartanya untuk paguyuban tersebut. Dan oleh anggota paguyuban, donatur tersebut kembali dimanfaatkan untuk yang membutuhkan bantuan ataupun lainnya, misalkan pembangunan jalan, masjid, ataupun orang yang sedang terkena musibah berdasarkan jumlah kemampuan dana yang diberikan. Kegiatan anggota paguyuban tidak terlepas dari acara keagamaan, misalnya tawasul mingguan. Tawasul mingguan yaitu tawasul yang diadakan setiap malam Senin dan biasanya anggota paguyuban sudah datang dari sesudah sholat maghrib dan mulai tawasul dari jam 9 sampai jam 10 malam. Sebelum tawasul, biasanya diisi dengan ngobrol santai sambil minum kopi sambil menunggu yang lain datang. Mungkin kekompakan tersebut berubah manis di saat ada acara sebuah perusahaan rokok yang memberi kepercayaan terhadap paguyuban Cibuah untuk menggelar gathering dan promosi di tempat paguyuban. Acara ini menarik perhatian jemaah yang lain pada waktu itu, dan donatur dari perusahaan tersebut lumayan besar. Dana itu digunakan untuk keperluan paguyuban dan juga membantu yang membutuhkan, seperti halnya tahun kemarin di saat ada musibah kebakaran di salah satu kampung dekat paguyuban. Dana itu disumbangkan langsung ke pemilik rumah. Selain itu, semua anggota paguyuban ikut serta dalam proses evakuasi di tempat tersebut. Selain itu juga banyak lagi kekompakan anggota paguyuban untuk sosial lainnya.